Saya nak cerita dulu, tadi kita ingat tak salah satu senjata, salah satu daripada jati diri Melayu ialah persenjataan, eh. Betul, eh? Jadi kita tahu satu benda, kita akan sayang kepada maknanya umat Islam di sinilah. Okey. Senjata Melayu dia ada 7. Okey, dia dekat sini tuan. Okey. Okey, dia ada segenggam. Segenggam ni yang kita genggam. Badik, lawi ayam, baladau, kerambit, itu semua senjata-senjata segenggam. Dia ada permainan dia. Jadi nanti kita boleh jumpa guru-guru silat yang mungkin ada depan saya ni ataupun mana-mana untuk belajarlah senjata-senjata Melayu ni. Okey. Yang kedua kita panggil sepegang. Sepegang ni keris, tepi. Yang ketiga dipanggil selengan. Selengan ni selengan jenis lah. Ini parang. Parang Melayu macam-macam ada. Dia ada sabit, dia ada parang, dia ada ladeng, dia ada kelewang, kelewang jantan, kelewang betina dan macam-macam lagi nama. Okey. Yang keempat dia panggil setangan. Setangan jenis, setangan. Setangan ni pedang, jenis pedang. Pedang macam-macam jenis pedang ada. Ada cinangkas, ada jenawi, ada sundang, ada buaya berenang, ada buaya tembaga dan macam-macam lagi lah. Setangan ni. Kemudian sebediri. Sebediri ni lembing, tombak. Tombak pun macam-macam jenis tombak dia. Tombak daun buluh lah, tombak daun sirih lah, macam-macam, eh. Yang keenam senafas. Senafas ni iaitu istinggar. Istinggar ni senapang Melayu, sumpit, okay, panah, meriam. Kenapa meriam senafas? Sebab kalau nak cucuh, dia bukan boleh termengah-mengah. Termengah-mengah, senapang bukan boleh termengah. Dia kena relax, dia kena tahan nafas. Siapa yang antara depan saya ni ada masuk, maknanya kelab-kelab menembak ke? Kalau menembak pun sama juga. Mana boleh? Mana boleh? Tak boleh. Dia kena kan tahan nafas untuk bidik tu kan? Okay. Dan dia ada yang ketujuh, serasa. Serasa ni ilmu racun orang Melayu contohnya. Dia tak nampak tapi rasa. Ilmu-ilmu hikmah, ilmu kebatilan, kebatilan, kebatinan, eh. Bahasanya ilmu kebal, tapi orang sensitif ilmu kebal. Tapi maksudnya tidak mudarat lah, eh. Okay. Senjata Melayu yang terdapat dilihat, eh, dengan mata tu. Saya tuan-tuan silan, eh. Ada satu pengamal perubatan Islam meninggal di selatan tanah air. Dia punya cara berubat, dia tak buang, kan? Saya jumpa banyak orang yang buang, rosakkan, potong, buang ke sungai dan sebagainya. Tapi dia punya aliran ni tak buang. Dia meninggal. Okey, mudah-mudahan Allah merahmati dia. Jadi anak dia, waris dia telefon saya, ustaz. Saya ada 300 bilah nak bagi. Sebab arwah ayah saya berubat banyak dah. Kita adik-beradik tak boleh jagalah. Saya nak serahkanlah. Saya kata 300 tu banyak tu. Kalau saya sekali turun penuh bonet tu, gitu kan? Kalau kena tahan polis, nyaya kat saya. Apa banyak benda ni buat ustaz, kan? Saya kata saya turun saya ambil lah, ya. Saya ambil, saya bawa ke lab, setakat ni dalam 200 bilah. Semuanya beracun, ada arsenik. Kita bawa ke lab, ada arsenik, tuan-tuan silah. Arsenik ni dia ada 3 jenis. Satu daripada metal, kan? Metal ni daripada nama tembaga ke apa. Satu lagi daripada organik, satu lagi maknanya inorganik atau anorganik. Kan, di mana daripada apa dia buat tak tahu. Perut ikan ke apa ke, kalau dalam Malay Poison nanti tengok, boleh cari buku Malay Poison. British kaji macam mana orang Melayu buat racun tau. Itu ilmu serasa. Betul tuan-tuan, kalau dapat keris lama, jangan cium kat bilah. Takut ada racun. Kan? Kalau kita tengok orang cium-cium tu kat cerita drama tu, kita jangan cuba ikut. Kan? Sebab ada adab dia, ada racun dia. Kan? Jadi maknanya saya kaji hampir 200 semua ada arsenik. Kan? Cuba boleh bayangkan. Itu belum masuk yang dia dipanggil apa, warangkan apa sebagainya, tapi ada racun dia tuan-tuan. Itu contoh senjata-senjata selengan yang saya dapat kumpul lah. Dia ada kelewang, ada kelewang jambul, ada parang kilat kilantan, ada tu ada nama lama dia. Kan? Taklah tengok apa dia parang ni, kejap bengkok, kejap tegak, kejap lurus, kejap mana. Dia ada itu antara senjata-senjata dipanggil selengan yang saya dapat kumpul untuk kita pamerkan kat sinilah. Okey. Sebelah dia sana tu, itu adalah senjata sepegang. Sepegang, eh. Sepegang.
Situ dia ada kerambit, dia ada lawi ayam, ada lawi itik. Dia ada ada apa nama badik dan sebagainya, sepegang. Okey. Ha, tu itu itu senjata sepegang. Nanti boleh ambil gambar eh. Okey. Kemudian di sebelah dia tu, okey. Salah satu cara menempa keris selain daripada dia orang dapat batu ataupun dapat dapat besi daripada tanah tu dia orang tempa terus, ada dia orang guna balik dengan barang-barang yang telah berjasa dipanggil. Ada benda yang dimulakan besi-besi itu dimulakan dengan huruf pa. Huruf pa. Paku, pahat, paha, apa lagi yang huruf pa tu. Jadi kalau kita dengar, oh ni senjata tujuh pa, kan? Itu contoh-contoh pa. Senjata-senjata pa. Kan? Di situ tu. Maknanya dah ada paku, pahat, paha, ada gilah, kan? Ha, tapi tak ada sembilan. Peluru, panah, apa dan sebagainya. Okey. Selepas itu, situ tu, okey, ada satu juga kalau kita nanti akan dengar, selain daripada dia dapat batu, kemudian dia dia maksudnya dia dia ditempa terus, ditempa terus, ada jadi macam barang-barang barang-barang berjasa kita panggil tadi kan. Maksudnya dia dah gunakan benda tu patah kan. Jadi daripada patah tu dia dia tempa untuk keris dan sebagainya. Itu pula daripada yang bermula daripada huruf kaf pula. Kaf. Ha, huruf kaf pula. Jadi besi yang dimulakan dengan huruf kaf. Okey. So apa nama kapak, kuku kambing, kuku, kike, kike dan sebagainya lah. Ha, nanti boleh beri ambil gambar, boleh 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 tengok situ lah. Okey. Okey, ingat tak saya kata di antara jati diri Melayu itu salah satu dia adalah busana. Busana. Itu contoh beberapa beberapa perhiasan orang Melayu. Ada dia panggil pending, pending. Pending tu dia macam bakal tali pinggang dulu eh. Dia dah pakai samping, pakai bengkung, pakai pending. Okey. Ada contoh situ boleh tengok. Kemudian dia ada satu yang macam selendang macam ini. Dia ada ada buah, ada apa nama? Kawan-kawan kita nanti ambil gambar, kawan kita boleh terang nanti, kan? Ha, situ. Kemudian yang baki-baki sana ada contoh macam dipanggil apa? Parang Melayu, contoh-contohlah. Ada gong lah, ada apa semua eh. Ha, tu nanti boleh boleh tengok dan boleh 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 pelajari lah. Okey. Selain daripada kalau untuk selendang macam ni ataupun untuk tudung bagi kakak-kakak, okey, boleh ambil. Okey. Saya kongsikan kat sini untuk maknanya kita 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 boleh gunakan balik, kita balikkan balik kegunaan. Taklah kain 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 pelikat ni sebagai kain pelikat saja semata-mata. Jadi tuan-tuan boleh gembur-gemburkan macam ni. So ni boleh jadi alas untuk solat ke makan ke eh. Okey. Kalau ambil macam ini, okey, ini ambil kemudian gulungkan, gulungkan. Macam ini. Okey. Okey, boleh 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 gulungkan. Okey. Ah, nampak tak? Gulungkan dia jadi apa tu? Tapi jangan digunakan untuk benda-benda yang memudaratkan orang. Ini untuk kita dan untuk dan diri kita eh. So jadi maknanya okey, apabila dah jadi keras macam ni, tuan-tuan, wujudkan satu simpulan kat sini ah. Ah, sini ah. Ah, sini eh. Okey. Alright. Kemudian untuk semutar, okey, ambil daripada belakang. Pusingkan. Jadi serban. Okey. Jadi kalau tuan-tuan solat Jumaat untuk dapat pahala tambahan pakai 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 serban, maknanya serban tak ada, tak semesti serban kita beli kat Mekah tu. Kan pelakat ini boleh jadi serban. Kan? Ah, so ini nak kait ekor dah. Kan? Ah, saya ada ekor lagi. Okey, ah, so kalau belakang ni ekor macam ni ah. Okey. 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 Ambil ini. Simpul sini. Okey. Ah, sini. Ah, bilang misal. Okey, okey, cuba sekali. Ha, okey, cuba. Ah, okey. Okey. Ah. Okey, siapa dah jadi? Cuba pakai, jadikan semutah. Ambil dia dari belakang.
Okey. Okey, yang ya tak kan kan. Yang ini di belakang. Okey, sini, tak depan. Depan. Okey, ha. Okey, pusingkan makan aja. Okey. Okey. Ha, jadi tak sini, perempuan tak tengok. Ha. Kan dah tengok macam tok guru tu, kan. Okey. Okey. Ha, so jadi ada black card kan, kita saya yakin kita semua ada black card kan. Jadi kalau nak beli kat Mekah, tak ada kesempatan nak pergi umrah apa semua, pakaikan black card kita ni je. Okey. Okey. Saya nak buat disclaimer, okey. Yang ini ni jangan digunakan untuk memudaratkan orang lain, saya tak izin eh. Untuk diri kita je dan untuk mempertahankan diri kita dan keluarga kita lah. Okey. Kalau benda tak baik. Okey, benda ni dia ada bonjol ni kan? Kan? Dia tuan-tuan ikutlah nak buat macam mana. Okey, ikutlah nak buat macam mana. Ikutlah nak buat macam mana eh. Okey. Lagi bagus jumpa guru-guru lama. Guru lama minta ajar. Minta ajar eh. Ini kalau ada orang yang berniat tak baik, kita saya ingat kalau kita mahir tak sampai 30 saat kita boleh siapkan benda ni dah. Okey? Jadi ikutlah nak buat macam mana, nak pusing macam mana pun jangan kena diri sendiri sudah kan, dia panggil senjata makan tuan. Okey. Okey. Okay. So jadi maknanya tapi yang penting dua je, ke bawah ataupun ke atas. Maknanya pusing ikutlah, maknanya macam ni ke bawah kan, ataupun kalau ke atas ni ke atas kan, melibas ke apa semua itu ikutlah kan. Tapi itulah antara maksudnya satu pada kelebihan kain pelikat kita lah. Okey. Untuk pakai jadikan sebagai bengkong. Bengkong ni kalau ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah perut tidak berapa kecil nak berbengkong kan. Nak beli bengkong mahal, pakai ni kain pelikat kita ni je. Okey. Okey. Pakai alah senang je sini. Ikat juga satu. Okey, macam biasa je ni. Kan? Cuma macam ni boleh terbuka. Jadi masukkan satu simpulan ke dalam satu lagi. Ha. Macam ni. Okey, jadi. So ini kalau nak bawa benda pun boleh. Kan? Kalau pedang kan diorang dulu. Okey. Okey, sekali lagi. Sekejap. Nanti kena praktis. Ini masuk macam mana masukkan je ni? Ada dua ni kan? Masukkan satu pada satu lagi. Okey. Boleh eh? Praktis lah. Nanti saya rasa kawan-kawan kita akan kongsikan. Carilah kat TikTok. Ataupun itu dia nanti insyaAllah. Okey. So, kita boleh balikkan sebagai kita punya selendang balik eh. Okey. Okey. Jadi balik selendang kita. Okey. Okey. Saya minta izin bab keris ni dia banyak dia punya mazhab dan pandangan, tapi paling kurang keris ni dia ada 8 jenis dia paling kurang eh. Okey. Yang pertama ada dipanggil keris gelanggang. Keris gelanggang ni siapa yang belajar dia akan biasa ada satulah keris gelanggang. Kalau zaman moden ni dia jenis replika tak tajam. Zaman dulu memang tajam. Kalau atuk-atuk kita ada keris ni biasa sangat, maknanya itu atuk kita punya keris gelanggang. Kan? Maknanya mata pun mata biasa, tak ada apa istimewa. Kan? Kecil pun kecil macam ni untuk diorang berlatih dulu. Jadi saya tengok banyak ada orang serah kat saya keris besar-besar macam ni kan, sebagai keris gelanggang. Banyak atuk dia punya, bayangkan atuk dia buat belajar dulu, moyang dia buat belajar dulu, tapi nak dibuang je ke laut. Kan kita punya warisan ni sebenarnya. Okey. Pertama gelanggang eh. Yang kedua kita panggil keris slit. Keris slit tu biasanya pendek untuk buat slit dalam majlis-majlis atau pakaian harian. Dulu orang dia ada pakaian harian dia. Okey. So biasa panjang dia tak panjang sangatlah. Boleh tak tolong buka? Siapa? Jap. Rasa ada dalam ni saja.
Saya tengok. Tak. Ah ni. Biasanya dia senang-senang elok, dia tak panjang sangat. Dia ni dipanggil kreslit. Ini biasanya orang pakai tu busana ke apa semua. Kalau pengantin sekarang maknanya replika ajalah. Okey. Ah maksudnya banyak-banyak macam ini. Okey. Kemudian yang ketiga dipanggil keris tarung. Biasanya kalau orang dah mahir, dia ada kreslit dan ada keris tarung. Keris tarung biasanya yang panjang-panjang sikitlah. Okey. Panjang-panjang macam ini. Okey. Ini panggil keris tarung. Dan kalau kita jumpa mana itu ayah kita, atuk kita, jangan buang. Kan? Nanti ada hantu ke apa, kita pergi buang ke sebagainya kan. Ini adalah khazanah tau. Okey. Tiga eh. Yang pertama apa tadi? Gelanggang. Yang kedua? Slit. Yang ketiga? Keris tarung eh. 4, 5, 6 nama lebih kurang sama. Ni dipanggil keris anak alang. Anak alang ni biasa lurus. Dia macam ni lah. Jadi anak alang ni dia simbol pada keluarga. Biasanya rumah orang Melayu dia ada, akan ada keris alang. Kan? Biasanya. Okey. Kemudian keris alang panjang sikit. Panjang sikit eh. Ini pun biasa macam simbol keluarga lah. Okey, ada panjang sikit. Tak nampak tak sama dia punya mata tu kan. Kemudian kalau untuk yang panjang lagi kita jumpa, dia panggil keris penyalang. Keris penyalang ni kalau untuk keluarga tak, sebagai simbol keluarga lah, tapi kalau untuk kerajaan dulu dia buat hukum. Hukum bunuh eh. Jadi hukum bunuh dulu orang Melayu kita hanya raja je mancung. Tapi kalau bawah raja tu dia akan masukkan dekat ni lah. Dekat apa nama? Dekat tengah-tengah tulang ni. Dia akan hukum sampai ke jantung ni. Ataupun dari sini silang ke sini. Kan? Jadi dia taklah macam pancung tu kan. Macam darah macam tu kan. Horus kan. Jadi dia letak kain macam tu. Ha, jadi taklah darah tu. Kan? Itu untuk hukum bunuh. Eh? Okey. Itu yang keberapa? 1, 2, 3. Kan? Keris apa? Gelanggang. Selit. Tarung, anak alang, alang, penyalang. Saya saja test tu, ingat tu okey tu. Okey, yang ketujuh dipanggil keris beko. Keris beko ni biasanya, tolong bukanya. Biasanya tok-tok guru pakai. Beko ni daripada nama buah beko. Dia depan dia tak runcing macam ni lah. Ha. Biasa tok-tok guru, kalau kita tengok macam ni, biasa tok-tok guru punya keris lah. Kan? Dia bukan nak menikam sangat, tapi sebagai tanda dia bawa pakaian dia lah. Keris beko. Okay? Dan yang terakhir, kalau kita jumpa, dia panggil okay, keris debek. Keris debek ni besi-besi yang biasa-biasa tak cantik. Ataupun keris lepeng dan sebagainya. Dia betul-betul yang simple-simple lah. Okay? Itu at least 8 jenis keris bagi orang Melayu kita. Jadi kalau kita jumpa, at least kita ataupun kita nak ambil tahu, itulah jenis dia. Okay? Jadi saya cerita kat sini untuk kita sayang kita punya khazanah. Kalau jumpa jangan buang. Kan? Kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan tak nak jaga, kita boleh Yayasan Alamin, kita boleh maknanya tolong jagalah. Kan? Sebab banyak juga, saya sedih kalau tengok orang buang, orang potong. Kerana jumpa tu orang potong apa semua. Sebab tu dia banyak benda yang kita boleh belajar. Okay. Saya rasa cukup je lah setakat tu untuk malam ni.